dibuat geger. Kehebohan kembali terjadi. Rizky Billar terlihat mendatangi padepokan yang pernah viral, yaitu padepokan Gus Samsudin yang berada di Blitar, Jawa Timur. Ada keperluan apakah kiranya Rizky Billar di padepokan Gus Samsudin? Simak video berikut yang merekam kedatangan Billar di padepokan Gus Samsudin. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan notifikasinya agar nggak ketinggalan berita terupdate dari media selebriti. Wilendra, ayah angkat Rizky Billar, buka suara soal kondisi terkini dan keberadaan sang putra angkat. Izhar Wilendra menyebut Rizky Billar mengalami gangguan psikis usai dihujat karena permasalahannya dengan Lesti Kejora. Kondisi Billar pasti psikisnya terganggu ya. Kalian pasti tahu gimana rasanya menerima hujatan besar seperti ini, ungkap Izhar Wilendra saat ditemui wartawan. Izhar menambahkan saat ini Billar tengah menenangkan diri dengan mendalami ilmu agama di suatu tempat. Tanpa dijelaskan di mana keberadaan Rizky Billar mendalami ilmu agama tersebut. Diberitakan sebelumnya Lesti Kejora melaporkan Rizky Billar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti sendiri saat ini sedang menjalankan ibadah umroh bersama keluarga besarnya tanpa sang suami. Dalam rombongan umroh tersebut juga terlihat sang putra kecil Billar dan Lesti. Yang tetap jadi pertanyaan besar netizen ialah keberadaan Rizky Billar yang tak terendus media sama sekali. Namun, kini ada cuplikan video yang memperlihatkan bahwa Rizky Billar sedang berada di daerah Blitar, Jawa Timur. Kedatangan Rizky Billar di Blitar ternyata ia tengah berada di padepokan Gus Samsudin. Billar kesana guna menenangkan diri dan menyembuhkan psikisnya yang mulai terganggu akibat hujatan yang terus tertuju padanya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel Media Selebriti. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan notifikasinya. Terima kasih.